Show start in 3, 2, 1. Selamat pagi. Selamat datang di konser Sahur Seger episode 20. Saya Denny Cagur. Saya akan mengarahkan langsung acara ini. Selamat menikmati dan selamat bersenang-senang. All crew standby. Lighting standby. Lighting lah, ngapain bawa ya? Woi, lampu apaan itu, woi? Nah, ini kan lighting. Lighting. Iya, lighting lampu. Nyari kodok lo. Ngapain itu buat menyinari, Pak? Lampu-lampu itu studio kita kan canggih, teknologi baru. Aduh, lampu gituan. Yang benar lampunya. Ini enggak mau. Enggak mau ini. Bukan gitu. Ganti lagi. Dagang tape lo. Ganti. Banyak maunya. Lampu gituan lu pake lu. Ngapa jadi kayak mama di Cicahem lu? Lampu. Ayo. Lighting. Lighting, standby lighting. Hey, lu. Nih, aduh. Udah tuh. Udah kayak konser gede, Pak. Tuh. Wow. Tuh, muka bapak aja pada ke center. Hei, lu ngapain pakai lampu ginian? Ah, nyewain villa lu. Hah? Ini kan kalau gini jadi manual, Pak. Kita kamu tahu. Kamu yang benar ya. Lampu, cepet, cepetan standby. Ini lampu deh. Bukan ini lampu senter, enggak cukup buat studio ini besar. Bapak marah-marah mulu, ada masalah di rumahnya? Enggak ada masalah. Kamu kerjaan yang benar. Ih, bukan bapak kelihatan gantengnya, Pak. Tuh. Asik. Izinkan aku. Bercanda. Untuk salini saja. Cepat ambil lampu. Lampu. Ini enggak mau. Enggak. Pak, listrik mahal sekarang, Pak. Ini mau show. Cepetan lampu. Pakai lampu senter lagi lo. Enggak mau. Enggak. Maunya kayak gimana? Lighting standby. Lighting cepat lighting. Hah? Aduh. Marah-marah mulu. Gimana sih? Cepat. Oke, lighting. Ya, lighting standby. Pak, ini lighting. Taruh situ. Satu tengah, buka. Aduh, ini layak banget di PHK ini. Gua ngeri kesetrum. Nah. Dah, di ujung, ditaruh sebelah sana. Hai guys, jadi cara memasang eyeshadow ya. Ini di sini nih, tuh rambut juga bagus kan guys. Jadi jangan lupa di like, di komen, sama di subscribe ya guys. Mata saya gelap, Pak. Malah tutorial make up lagi. Hey. Aduh. Duh. Cepat. Ini okay. Ini benar. Mundur. Audio standby. Audio standby. Audio awu. Ah, malah main catur audio. Woi. Audio. Standby. Standby, malah main catur. Audio, standby. Bentar lagi mati dia itu. Bentar lagi mati, kabarin keluarganya sono. Ya. Cepetan audio, standby. Hah? Audio, standby. Ya, jangan bentak-bentak gitu dong. Lah, saya bos ini. Bukan masalah apa-apa, saya lagi taruhan ini. Sama siapa main sendiri? Sini jalan, pindah ke sini jalan. Main ya. Catur sendiri. Iya, mas saya sendiri. Ya main berdua, ada lawannya. Aduh. Cepat audio standby, audio cepat. Yeah. Ini lighting berantakan audio, aduh. Ah, sekak lagi. Pakai sekak lagi. Stare. Salah kan. Audio. Oke, kamera standby. Kamera audio bagus, kamera standby. Kamera standby. Aduh, ini orang ketabrak bukan dipindahin. Hei. Dikata bedeng kuli apa main rebahan aja. Apa sih, ganggu orang lagi istirahat aja. Buset, bos DJ bentak. Bangun, kamu gak ketahu saya. Ngantuk, bos. Tadi siang habis dugem. Lagi asik-asik mimpi juga lagi dibangunin. Bangun, kamera standby. Ini mau pada perform nyanyi. Lo ngatur-ngatur kamera standby. Yang mau beli kamera siapa, bapak lo? Buset, bos dilo-loin.
Kamu yang benar ya kalau kerja ya, hah? Mau kok marah-marah sih, Yang? Sayang, kok marah-marah sih? Kenapa sih? Aduh, tempat Kang. Mau kan jadi lo, Kang. Aduh. Sabar. Kenapa? Udah tadi ngomongnya kok marah-marah ini. Terus kenapa? Aduh. Enggak, nih aku kasih tahu ya. Ini anak-anak gua enggak ada yang benar kerjaannya. Aku emosi. Kenapa sih? Ini ada apa sih? Dari aku lihat dari luar kamu marah-marah, ngamuk. Tes audio standby, lighting standby. Ya, kok perlu, gak ada yang bener? Ya gak perlu ngamuk-ngamuk gitu lah. Enggak, ini kan tanggung jawab aku. Bawaannya marah-marah. Lighting standby, mana gak ada yang standby lighting? Ya tapi aku kan gak suka denger kamu ngamuk-ngamuk kayak gitu. Iya, aduh. Tapi kan mereka kerjanya gak bener. Ini, hey. Biar ada jadi bapak marah-marah ke center, Pak. Lighting, audio, lihat. Kamu lihat ya. Kita udah mau live, gak ada yang bener. Ya tapi kan gak perlu marah-marah gitu, sabar lah. Aduh, kamu sabar. Sih gak tahu sih. Kalau mau nyuruh tuh baik-baik, gak usah marah-marah. Yaudah, gini aja. Mana aku udah bilang, lighting standby. Udah, aku yang cobain ya sekarang. Coba kamu, biar kamu tahu rasanya jadi aku, kesel. Lighting dulu nih. Gak ada yang beres semua. Yaudah, ya lighting, terus audio, terus kamera. Yaudah, oke, aku ya, coba ya. Kayak kamu tadi ya. Ya. Oke. Lighting standby. Yang kedua ya. Audio standby. Stop. Ini sebentar. Waktu gua teriak-teriak lu pada kemana? Waktu gua teriak-teriak lu kemana? Dari tadi gua teriak-teriak lu kemana? Gua dari tadi teriak-teriak lu kemana? Cewek aja lu pada maju lu semua. Siapa ban kau? Kirain cewek aja. Lampu nih pindah-pindah. Tadi waktu gua teriak kemana lampu? Gua teriak lampu dia ngejepret nih lampu ngejepret. Hei kamu mundur. Mau lo nyewain gimbot lagi? Gimana sih? Udah lah Yang, jangan marah-marah terus. Orang nggak ada apa-apa kayak gini. Gua iya, kok sama kamu baik-baik aja semuanya kenapa? Kamera maju, lighting ganti-ganti warna. Aku nggak seneng loh kamu marah-marah kayak gitu Yang. Ngapain lagi? Ini mau nyanyi. Coba. Oke penyanyi mana penyanyi? Saya mau tes coba. Penyanyi masuk. Everybody, thank you. Yeah, thank you. Sebentar, ini intro 24 kali nyanyi gitu doang. Ya, emang Hah? Begitu. Emang disuruhnya begitu. Emang kalian penyanyi gitu? Mahal saya bayar, masa nyanyi cuma gitu doang, haradang. Kita nyanyi ini dibayar per kata loh. Uh-uh. Kok begitu sih Mbak? Ibarat sop nih banyakan kuahnya nih di depan dagingnya. Ya emang gitu. Coba talent mana talent ini diurusin ini masa lagu haridang-haridang. Enggak ada lagu lain. Emang kita cuma satu bait doang Pak dibayarnya. Haridang-haridang. Panas-panas. Silalu. Panas dan haridang. Udah gak ada? Udah. 50 juta? Iya. Udah lah. Ini bayarnya 50 juta gitu doang? Iya. Kenapa gak dikasih nasi kotak aja, Pak? Kalau lagunya yang panjang dong. Yang, udahlah ya. Enggak, aku gak marah kok. Eh. Ini jadi istri lo? Bukan istri. Siapa? Yang, udah aku gak suka kamu marah-marah gitu. Emang kamu bisa? Aku kayak, aku gak kenal kamu tau gak? Kayak gak kenal kamu, aku tuh kamu marah-marah mulu. Marah-marah aku gak suka. Enggak, ini masalah kerjaan aja ya. Kamu tuh nyanyi yang benar berdua. Coba kamu bisa emang nyanyi? Iya udah kalau enggak nyanyi aja dulu deh. Iya, dua baperan. Pak lagi nyanyi, lagi nyanyi ya. Jangan diperhatiin dong. Ini mau nyanyi haredang apa nyanyi talak tilu nih? Ya. Ini lagi talak tilu, tau-tau ada yang haredang. Kalau udah ditalak
rasanya panas kan? Jadi ya. Harudang, harudang, harudang. Kumpul orang kentang. Hei, 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 hei. Hei, ini jadi kacau semuanya ya. Mohon maaf, Pak. Ya. Ini penyanyi abal-abal aja yang nyanyi sedikit dibayar 50 juta. Kita dancer ngos-ngosan gak dibayar, Pak. Iya, Pak. Dancer juga, Pak. Kita dancer loh. 150 ribu lah. 150 ribu. Ya, sebentar. Ini kenapa jadi berantakan ya? Padahal acara ini aku buat untuk sebenarnya untuk ngelamar kamu. Eh, ini cuma acting. Cuma acting. Matanya gak usah. Kamu jadi mau ngelamar dia? Aku mau ngelamar dia. Aku pikir dulu kamu suka sama aku rasanya. Oh, dia baru dancer mau masuk. Ntar dancer lagi ya. Oh. Eh, ntar dulu dong, ini cowok gue mau ngelamar gue nih, ya Allah. Aku kaget banget loh. Beneran. Cowok kamu mana? Cowok kamu mana? Aku lah. Hah? Aku. Engkong. Sadar diri. Kenapa ya bukan gue gitu loh, cowoknya Nabila? Bip, gue aja Bip. Semua aja sama lo kemarin. Amanda lo. Haredar. kemarin lu, sekarang mau lu. Malah Amanda lo. Ya Allah, sayang, kamu beneran. Sebenarnya acara ini aku buat untuk surprise kamu karena aku ingin melamar kamu. Ih, Kang Denny, serius? Matanya nih, pegang tulus banget. Enggak serius ini. Serius banget. Kang Denny mah beneran orang yang doang lo, Kang. Lah, di rumah lu. Eh, cinta bukan buat main-main ya. Aku lo mah beneran, Kang. Ingin membuktikan melalui ini bahwa aku sayang banget sama kamu. Oh. Semoga kamu bisa menerima cintaku. Dani, itu lagunya itu tuh. Nena. Apa? Hai. Ini bukan, ini lagu yang pas bukan Hardang nih, nyeri, nyeri, nyeri. Dua-duanya itu di alam. Udah nyeri Hardang. Nyeri, 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 setik deh digebugan. Hari ini kok enggak dilanjutin? Lanjutin, lanjutin gombalnya. Kenapa pakai bawa-bawa bunga segala, pakai acara-acara ngelamar segala. No, yang ngasih si Tatan ini. Tete yang lihat Kang Denny kayak gitu Hardang benar. Haredang pisan bili panas. Oh, kiraan yang ono di gombalin, yang ini dong gombalin. Ada bini aja kuncung. Acong, Tatan, kurang lengkap anak gue kenapa enggak sekalian? Tadi di belakang ini. Nabila, aku tuh pengen cari yang kedua. Kalau kamu mau aku siap. Emang benar kayak gitu? Iya, ya, ya. Kalau ada CCTV gitu, mah. Tapi kalau tiap ditanyain teh gini, papi mah gitu ya suka deket-deket cewek, suka rewel cewek. Alasannya? Cuma kan kerjaan nih. Oh. Alasannya mah kerjaan. Iya, pas briefing aja datang digodain. Sini aja duduk samping Akang, katanya gitu. Itu cuma kerjaan atau gimana? Coba jelasin. Haredang, woi. Teteh, di sini tuh Bang Kang Denny. Eman banget lo kalau gue berantem. Bukti ya, isok lihat tante. Apa lagi? Bukti apa lagi ini, ha? Temen banget kalau rumah tangga berantem. Videonya mana video? Tuh. Apaan lagi ini? Barusan lo. Lagi briefing. Gue belain. Kan lo biasanya sama gue temenan. Lo kenapa gak belain gue? Oke, bagus. Teh. Oh, dibelain. Di sini Denny itu tuntutan peran. Tuh. Yang lain, Rayu. Ini ngerti. Di sini. Di sini. Cuman begitu stage di belakang mah ya. Kita kan sohi. Kan gue bilang di sini tuntutan peran. Yang belakangnya itu gak enak lo ngomongnya. Di belakang mah enggak. Itu udah gak bisa ngelak, itu udah ada buktinya jelas gimana Pi. Oh, pantesan gua tadi pas lagi duduk tahu-tahu Pori nyalain ke HP, ini nyalain HP lo.
Hei, Polri, Anda yang di atas. Jadi itu emang benar-benar candid kan? Emang benar-benar. Tapi itu mah baru satu teh. Itu mah baru satu. Nih masih yang lain. Banyak, masih ada. Oh. Kita lihat video apa? Cita-cita kamu apa dari kecil? Aku pengen jadi dokter. Kalau aku cita-citanya beda. Apa? Pengen jadi cowok yang masangnya cincin di jari manis kamu. Nah. Aku kayaknya aku mendingan balik lagi ke istana aja deh. Tenang, kalau ke istana, kamu akan aku antar pulang. Tapi kita kan baru kenal. Gak apa-apa, kita memang baru kenal, tapi aku udah sayang sama kamu. Kamu preman di sini ya? Iya. Kamu yang jaga wilayah ini? Iya. Ngapain kamu jaga wilayah ini? Mendingan kamu jaga perasaan aku. R.A. Kartini punya buku judulnya Habis Gelap, Terbitlah Terang. Aku juga pengen bikin buku sama kamu. Apa itu? Buku nikah. Ahai! Ahai! Nenek, semua bukti sudah terpampang nyata. Haredang, haredang, haredang. Panas, panas, panas. Cuman kan kita gimana? Tahu, nah. Ini cuma tuntutan perang. Tapi ya, tahu. Seluruh masyarakat Indonesia juga tahu Denny sudah punya istri. Nah. Kan? Jadi gak mungkin dia ngobal-ngobalin di depan TV. Cuma dia, saya tahu niatnya dia. Mas, katanya lu mau nolongin. Itu. Teh, kenapa kok tenang teh? Kalau yang ginian teh. Nih. Ahlinya saya teh. Ini kudu dihukum teh kalau laki ini teh. Oh, harus gimana ngehukumnya? Tenang, saya ada teman saya teh. Mama Tomat. Tolong dijaga jaraknya. Jaga jarak dong. Long distance, awas. Long distance. Long distance. Kenapa manggil gua? Hah? Lu yang manggil gua? Iya. Huh? Itu tolongin. Mau ngehukum Denny katanya. Oh, Denny mau diapain? Denny mau diapain? Mau diapain? Mau diapain? Laki-laki kalau begini bisanya cuma di belakang doang. Nah, ini yang ada berani belakang depan bininya gimana kayak urusannya? Denny itu kan suka gombal. Dia suka gombal cewek. Lihat gua kalau Denny gombalin cewek, lu ketakutan ya. Lu agak-agak takut gitu satu dua tiga. Jadi Denny coba, biasa ngegombalin kan? Coba lu suruh Denny gombalin. Gombal siapa? Ah. Eh, pada ngapain sih lu? Pada melarikan. Bang, lu gombalin cewek depan bini lu, Bang. Masa gombalin cewek? Jangan depan bini dong. Iya, kan emang aturnya begitu kalau. Ya udah, Santi ngadep ke belakang. Sayang. Sayangnya yang mana? Sayang, cuman arahnya ke sana, sayangnya ke kanan. Kayak Pak RW kalau mau ngasih tamputan. Oh, iya. Biar kebagian semua. Iya, kayak Pak RW kalau mau ngasih, yang saya sayangi. Yang saya sayangi semuanya. Kamu gak usah mikir aku macam-macam, ya. Karena buat aku, kamu adalah sumber semua inspirasiku. Ngapain? Pak, mau kemana? Pak, lu kemana nih? Oh, biar liatin dia ngerayu po sini. Kan lu tadi nyuruh diem. Kamu itu cantik, luar biasa. Po, kan lu tadi yang minta diem, gombalin. Itu aku akan selalu sayang sama kamu. Po, sini po kesana. Lu ngapain mundur-mundur orang gua lagi. Po, sini temenin, enggak. Temenin, po, kan lu yang minta tadi tadi po, temenin po. Masalahnya. Kamu tau gak bedanya antara bunga ini sama kamu? Kalau bunga ini adalah yang menjadi Pak, mau kemana, Pak? Ini yang takutan. Sayang. Aku ingin semua ini menjadi di milikku. Apapun itu, mereka. Di sini, mau kemana? Oi. Sayang, mau kemana? Sayang. Mau keluar, sini. Simpo takut. Hah? Gua dia gak ngomel, coba samperin. Ya, itu kan ketiga normal, 1, 2, 3. Pak! Setnya di sini, Pak, bukan di sono. Lu ngapain ke sono? Lu ngapain sih ke sono, orang lagi pada main di sini, lu. Orang syutingnya di sini, setnya. Kenapa diomelin, kenapa emang?
Udah, lu kenapa? Lu diomelin gimana? Siapa yang ngomelin lu? Eh, lu tahu enggak? Lu tuh punya indera keenam bisa lihat orang loh. Kalau lu lihat mata orang, lu bisa baca masa lalu sama masa depan orang ya. Jadi kalau lu lihat orang, lihat matanya, lu bisa baca masa lalu sama masa depan orang 1, 2, 3. Pok, tolong tatap mata laki gue dong, Pok. Apa tuh, Pok? Kenapa? Apa? Kenapa dia? Apa, Pok? Kenapa? Kenapa dia, Pok? Kenapa, Pok? Kalau ketawa? Kenapa? Iya. Kenapa? Kenapa, Pok? Cakep teh, rezekinya teh. Oh. Rezekinya cakep. Karena bawaan istri. Oh, rezekinya cakep bawaan istri. Cakep rezekinya. Terus? Terus? Tapi emang cobaannya perempuan. Iya bener ya, bener. Jangan-jangan nih. Maksudnya apa? Maksudnya cobaannya perempuan apa? Yang jelas tuh kalau ngomong. Ya maksudnya kalau melengos sedikit aja udah. Rumah tangga lu bisa berantakan bang. Kalau melengos kan gue gak melengos. Tapi enggak kan dia? Dia melengos gak? Sedikitnya. Coba sekarang bini gue lihat, bini gue. Kenapa, Pak? Tuh, Bang. Cakep bini lu, Bang. Iya, yeah, terus? Dia sayang banget. Dia udah dari nol sama lu. Terus? Tetap ngejaga lu, perhatian, sayang. Biar gimana pun, dia itu cinta mati sama lu. Bentar, bentar. Tapi ada satu. Ada satu. Ini baca dia atau lu curhat? ada yang bawa HP gak? HP dong. Gue mau ini. Foto-foto. Buka ini. Kamera lo, buka kamera. Oh, jadi dia suruh natap dari sini. Biar ada barbuk. Nih, Po, tolong ramalin orang ini. Lihat. Kenapa dia, Po? Kenapa dia? Dia dirinya sendiri. Orangnya penyayang. Oke, terus? Kalau udah cinta, hanya satu orang. Terus? Ya. Tapi kalau udah sakit, gak bisa dibayain dengan buru-buru. Ya, kalau yang lo lihat dari matanya, dia ini lagi ada kekecewaan apa enggak? Saat ini kekecewaan sudah sering terjadi. cewek ini sering kecewa jadi? Sering terjadi tapi... Masalahnya apa sih kekecewaan? Tapi hebat, rezekinya bagus. Dia termasuk tipe perempuan yang sangat setia. Dari matanya ada kekecewaan nih, sempat mengalami ya. Mengalami kekecewaan saya lihat. Ini enggak bisa di disembuhin. Bisa dibohongin ya. Enggak bisa dibayin dengan pelan-pelan. Kekecewaannya apa sih? Ini fatal banget kekecewaannya. Waduh. Emang siapa sih? Itu siapa? Ada. Yang baca tadi siapa? Temen gue. Temen gue dia. Siapa sih? Udah berantem sama akinya. Hitungan ketiga normal 1, 2, 3. Bener semua itu ya? Pake nanya itu siapa sih? Tapi lu keren lu, Po. Keren-keren gue bisa begitu, Po. Lu jago ngeramal. Ramal jago lah. Ending. Bener lu semua. Keren lu, Pak. Ini siapa sih? Ya udah, nanti kita lanjut lagi ya bareng kita di Sahur Segar. Panas. Selalu.